warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa bersama saya Nyulia di channel Sang Aji Pancasona. Seperti biasa, saya memasuki hutan ini untuk mencari orang-orang yang melakukan kejahatan, dan saya mengerjakan tugas-tugas yang sangat penting yang diberikan kepada saya. Ini adalah sebuah kepercayaan yang sangat luar biasa dan harus saya pegang teguh sampai apapun yang terjadi. Tak lupa pula saya ucapkan salam hormat saya buat guru besar Padepokan Sendang Sejagat Mama Sekarya, dan juga salam hormat saya buat master dan bater dimanapun kalian berada. Salam persaudaraan buat kita semua. Baiklah, tidak perlu panjang lebar, kita langsung saja bersalawatan supaya hati kita lebih tenang dan kita menyikapi masalah dengan slow. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta samsun, anta badrun, anta nurun faqa nuri, anta iksirun wa holi, anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan teruslah kalian bersalawat dimanapun kalian berada. Tetapi janganlah kalian lakukan selawat itu di kamar mandi ataupun di WC, karena itu tempat tidak baik. Baiklah, lebih cepat lebih baik, lebih cepat juga lebih enak. Ayo master. Ayo. Banyak angin. Banyak sekali. Ngantuk. Emang iya. Di sini suasananya segar. Iya, sejuk. Apakah masih ada orang yang ingin berbuat jahat di tempat seperti ini? Ada aja, namanya juga manusia. Iya. Mana ini jalannya? Ini sepertinya kolam, tapi juga tidak digunakan. Jadi tempatnya seperti ini ya. Iya, sampah ini. Kalau punya kolam ikan di situ, pasti rugi. Rugi ya? Dipanenin orang. Oh ya juga sih. Hutan. Kita master suruh menjaga kolam itu malam-malam di sini mau tidak? Wah tidaklah. Cuma dengan saya mengantar nyawa seperti ini. Rugi besar. Coba gaji lumayan mau juga. Iya. Berarti. Kok setimpal gajinya? Berarti masker itu bisa. Kenapa ya? Bisa. Oh iya.
Siapa itu? Misi. Saya mau lewat. Bukan siapa-siapa sih. Saya mau lewat. Hah? Tahun. Lalu tahun gua di hutan, gak nyambung. Makanya saya muter-muter nyari ada ulang tahun apa tidak. Ini kalian tamu-tamu di sini ngapain undang ulang tahun? Undang ulang tahun dari sini tamu-tamu? Enggak, orang di sini gak ada ulang tahun. Oh, yaudah deh, saya mau lewat boleh? Goceng dulu. Goceng? Goceng itu sedikit kali, cepet apa goceng? Benar, ada ulang tahun di hutan. Dari supermarket dia. Oh, warna pink baju ini. Ya dah, maaf. Mbak apa mas ini? Ya si tahu ini mas apa mbak? Bawa dengan ini sih bajunya mbak atas gayanya apa mas ini mas ya? Mbak mas? Kami enggak mau. Banyak dah kepau. Masak dulu ini banyak kali omong dulu. Ya dah saya diam aja. Yang penting kami di sini hanya ingin menunggu memori tua lo jauh. Ritual? Berarti mereka bukan orang biasa. Hah? Kami lagi nyata rencana. Nyata rencana? Iya. Saya butuh ini lepa kontainer. Kontainer? Kontainer. Kontainer. Enggak ini, thank you. Enggak. Ya sudah, saya numpang lewat ya. Jadi jauh. Ini kau itu. Jangan kebiasa lewat jalan orang. Kayaknya baru kali ini saya lewat sini. Belum lewat jalan orang itu permisi kau dulu sama yang punya. Tadi kan saya permisi. Permisi, saya numpang lewat. Ya, kami datang kita tepat waktu. Oh, ganggu kami nih. Emangnya waktunya yang tepat itu kapan bagaimana? Besok pagi. Pagi. Karena pagi kami tidur. Oh, berarti kalian kerjanya malam pagi tidur. Kalau kau sudah pergi jauh, kami mau ritual di sini. Saya sudah pergi. Kamu lewat. Sudah lewat tuan. Kenapa nggak bisa? Dari situ. Kami tadi dari sana, sana, sana lagi. Sana. Ya, pokoknya nggak boleh melalui jalan ini. Ini punya kami. Ya sudah kan numpang lewat, tidak ada yang. Sudah, mau kau penyedia, udah kita ritual lagi dulu. Ritual apa? Mereka beritunya. Coba kita lihat saja mereka. Ikut. Ikut. Bolehkah saya ikut? Jangan lupa. Tidak. Kita tengok aja. Sepertinya lucu nih ya. Sung salalalala, sung salalala, apa tau ini? Haji, Bapak Kerene. Bapak Kerene. Bapak Kerene, nyong watangnya kencot. Bapak Kerene. Oh, ini yang tahu bahasanya ini Gus Hanapi nih ya. Berarti mereka itu satu alamat dengan Gus Hanapi. Bisa jadi dari satu iya. Nusantara ini. Sung bapak ki nyong kencot tetot. Apa mesti kita biarkan saja mas? Sebenarnya mereka ini melakukan hal yang tidak benar ini. Itu apa seperti itu? Bos, stop zoom. Ternyata mereka meritualkan ingin meng-
saya. Oh. Untuk menghadir saya. Oh gitu. Oh gitu. Kelentang kelenting kelentit. Ya, ya. Ini malas, tidak mau bangun. Aci, papa kiri, lah, pulak kena kentut 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 kumurak kentut. Hah? Kentut? Kumur itu berapa? Allah, Akbar. Astagfirullah. Main-main kamu dengan kami. Saya tidak bermain-main dengan kalian. Saya hanya ingin lewat. Lewat tidak harus dari sini. Dari sana bisa. Tak bisa, itu kolam. Pandai-pandai kau lah, ada besar. Ya karena saya pandai, makanya saya mau lewat sini. Heran. Dek! Ini germonya nih. Germo? Iya, apanya? Ketuanya nih. Kalian yang menghadapi. Wah, bakal lah, tekoi lah. Tunggu, angin. Kalau. Astagfirullah. Lari ke baca mantra angin. Udah iya. Ayo, kita satu jam. Datang angin. Aturan satu kalau berani kalian. Sih satukan aja dari tadi. Oh, cini papa kerja. Wah, hebat. Geleleng. Iya. Wah. Menantang kamu ya. Bangun. Orang mau ulang tahun tuh ada kekuatannya juga. Gak ada ototnya tuh. Makan nasi goreng ulang tahun jadi punya kekuatan tahan lapar. Alam murah kali nasi goreng. Aci deh papa kelong atau kau. Masih nyuruh bapaknya aja dateng. Bapak mungkin ngising gesean, ngarit kayak. Halah. Oh, astagfirullah. Ya. Bapak E, nanti bapak E. Ora. Mamake. Mamake. Bapaknya orang mempan. Mamake. Aci deh mamake lah tekolala. Mamake. Perketek gila tuh aku kan mah. Mama ke sempur ketek. Ih, kalau. Mama ke lumayan juga mama ke ya. Itu jurus ulekan sambel itu. Tadi kok mama ke. Ada di. Mana jurus kalian? Nah. Ada teman ya. Aduh nyangkut. Ini gara-gara bapak kayak mama kayak banyak kali ranjau nih nyangkut. Bapak kayak mama kayak. Ini ketuanya nih. Mama kayak. Tetot. Mama kayak. Mama kayak. Tetot. Sebenarnya mereka ini pasukan apa gitu? Termasuk dukun kemblu mungkin nih mereka. Dukun inyong. Mereka masih bergerak tidak? Goyang kok? Goyang. Tidak disodok siletnya. Goyang nggak? Oh, bangun! Astagfirullahaladzim. Allah. Kabur kau! Loh, gimana ini? Kabur mereka. Ternyata mereka masih hidup. Otaknya licik. Tapi saya penasaran. Kayak itu sepusik. Siapa? Wah. Mantranya baru ini saya dengar. Aduh. Saya juga tidak tahu. Ada saja. Ya kita Polonia aja yuk. Polonia? Iya. Polonia. Sudah tiket? Sudah. Sudah. Polonia lapangan basket. Oh, lapangan basket. Oke. Okay. Makasur? Makasur. Makasur. Terus ini? Seperti Andra Ajija. Oke. Okay. Kita cari lagi mereka apakah masih ada?
tersembunyi. Mana tahu mereka ada lakinya. Iya. Ada di sini juga lagi ya. Mereka mantranya bapak ke, mama ke. Iya. Kita cari mama ke, bapak ke tuh. Iya. Pasti ada. Tapi mereka baca mantranya bolak-balik kok tidak nongol-nongol bapak ke, mama ke. Iya, mungkin mereka hanya menguasai ilmu ajian dari itu aja. Kenapa banyak kali suara orang? Iya. Semakin kita jalan, semakin banyak suara manusia-manusia. Benar. Manusia. Setan iblis? Tahu. Ada apa sih? Tempat apa ini? Aduh. Subhanallah. Sepertinya tempatnya itu tenang. Tidak ada apa-apa. Iya. Tapi sepertinya menipu ini tempatnya. Iya. Benar. Tapi karena seperti dibalik semua itu ada sesuatu. Kita akan menyelidikinya. Iya. Sepertinya kita baterainya tidak mendukung. Kenapa? Baterai tidak mendukung. Jadi bagaimana? Gitu. Ya sudah. Kalau gitu saya tutup saja. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mingkar mingkur hengang sedulur lan konco amalane tetep diwoco cinti paringi mamas karyo bendia doi sifat tangkoro nanging ojo nanti lali diwoco terus sampe pitu bengi waku sabar iku wajib biar bagus waktu wiri ayo master mbak terkalian semua pasti bisa lulus dalam amalannya dan jadi luar biasa. Tapi ingat ilmu padi makin menunduk karena berisi. Jangan sombong tetap rendah hati karena ilmu datang dari niat hati. Sama kami di sendang sejagat pada epokan hebat tanpa latihan yang berat alaman lengkap adil langkat stabat 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 strobot mari belajar master mbakter ikut PSS biar pinter ilmunya banyak dan bermanfaat ini ilmu baik bukan ilmu sesaji dungo menghimari ketia josim pendendam mirin jarawati ketui soi kelas apelan tawakal ilmu pisau manjung gawe pukal ojo jaluk nanging kutu sabar marco ilmu itu koyo kembang mekar kafe iso merkul ono proses tetap semangat master mbak tersalah PSS. Yeah.